pengajian Al-Quran konsep harfiah. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Zalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Apa maksud dia? Itulah Al-Kitab, tiada keraguan padanya, hidayat untuk orang yang bertakwa. Boleh tak belajar begitu? Alladzina yu'minuna bil alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah. Itu ayat dia. Wa yutuna az-zakah lagi. Wa hum bil akhirati hum yuqinun. Betul kan? Dah lama tak merajah surah Baqarah ni. Dia panjang sangat. Okay. Tak apa. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Apa maksud dia? Ah, ha? Cuba sebut. Iaitu yang yu'minun, iaitu mereka yang beriman bil ghaib, dengan ghaib. Dan mendirikan solat. Salah tak kita belajar macam tu? Salah ke tak salah? Ah. Ha? Takut dah ni kan, tak boleh sebut salah tak salah, semua takut nak cakap. Okey. Al-Imam Al-Syekh Ibn Uthaymin mengatakan tafsir secara harfiah. Tafsir secara harfiah. Okey. Masih nak bagi dia panggil apa? Suspense sikit. Tahu suspense kan? Oh, okey. Nak bagi apa? Kata lain. Cemas. Saya nak sebut gabra tadi, tak apa. Nak bagi cemas sikit. Al-Imam Al-Syekh Ibn Uthaymin mengatakan tafsir yang betul adalah tafsir secara maknawiyah, bukan secara harfiah. Okey, maknawiyah ialah secara keseluruhan. Okey. Artinya kat sini, belajar harfiah boleh ke tak boleh? Boleh. Belajar harfiah boleh. Tetapi kalau nak tafsir, kena tafsir maknawiyah. Faham? Okey, sekarang ni kalau saya buka ada Al-Quran di sini. Tak apa. Ada. Kalau ada, buat datang sini. Kalau saya nak buka ayat Al-Quran, contoh-contoh saja, contoh. Okey. Saya jazakallahu khairan, saya buka. Tak apalah, dia dah tanda ni, kita buka kat mana? Saya pun baca. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wa la yarhaqu wujuhahum qatarun wa la dhillah ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Siapa boleh terjemah ni? Harfiah. Lilladzina, bagi mereka yang ahsanu, melakukan kebaikan. Al-husna, dia bagi mereka kebaikan. Wa ziyadah, dan tambahan. Wa la yarhaqu, dan tidak akan. Yarhaq maksudnya wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala dhillah, tidak akan merosakkan, begitu lebih kurang. Wujuhahum, wajah mereka. Qatar wala dhillah, lebih kurang maksudnya kehinaan tidak akan terpalit ke wajah mereka. Ulaika, mereka itu ashabu, cuba ikut saya, ashabu golongan ataupun empunya, tuan punya lah. Okay. Al-jannah, syurga. Maksudnya penghuni syurga. Hum fiha, mereka dalamnya. Khalidun, kekal. Boleh tak kita terjemahkan benda ni? Ah, ha? Boleh tak? Begitu, boleh. Kita mengatakan terjemah begini untuk faham permulaan tak apa. Kita belajar sampai tahap bila imam tu baca, sudais baca, walladzina kasabu sayyiati jazaa'u sayyi'atin bimithliha. Bila baca yang tu, kita walladzina kasabu sayyi'at, kita faham. Bagus ke tak bagus? Jawapan dia bagus. Okey. Yang tak bagusnya apa? Ni nak tanya. Soalan ni yang tak bagusnya ialah lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi mereka yang buat kebaikan, balasannya adalah kebaikan dan tambahan. Orang tanya, ustaz, kebaikan tu apa? Tambahan tu apa? Kita pun kat situ lah. Kebaikan, fikirlah. Macam kita tambah kebaikan ni, kita hurai kebaikan dari sudut apa yang kita faham. Bukan kita tak rujuk kepada Al-Quran, hadis Nabi, kata-kata sahabat. Ziyadah, tambahan tambah apa? Okay, so kita dah mula mentafsir sendiri. Ini bahaya. Tapi kalau kita sebut Al-Husna, Al-Jannah,
Kan dalam hadis dalam apa semua jannah. Ziyadah an-nazar ila melihat kepada melihat Allah. Ha, mengikut beberapa riwayat. Itu tak apa. Ha, itu yang dinamakan sebagai tafsir maknawi. Tafsir maknawi. Okey. Datang ayat tentang contohnya mungkin solat. La taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan mendekati solat semasa kamu mabuk. Okey? Sehinggalah kamu tahu apa yang kamu cakap sehingga kembali waras. Berdasarkan ayat ni boleh mabuk. Boleh mabuk maknanya dengan apa? Dengan minum arak lah, apa lagi? Boleh. Tapi nak semayang jangan. Semayang tu maknanya pastikan tak mabuk. Boleh tak kita hura begitu? Ah, ini masalah. Kita kena kaitkan ayat ni dengan ayat satu lagi. Ayat satu lagi menunjukkan akhirnya apa? Khamar ataupun arak adalah haram. Ini ayat yang telah dimansuhkan. Ini namanya tafsir ijmali ataupun tafsir maknawi. Tafsir secara menyeluruh. Bukan tafsir secara harfiah. Okey? Harfiah hanya membantu kita untuk memahami Al-Quran sebagaimana orang Arab faham Al-Quran. Sebab tu orang Arab bila imam baca, imam menangis, dia menangis. Kerana dia memahami apa yang imam baca. Orang Melayu pergi sana, imam menangis, dia menangis juga. Kerana imam menangis. Bukan kerana dia faham apa yang imam baca. Ha, dia sedih, imam tu sedih, dia pun sedih juga. Dia bila keluar, kenapa menangis tadi? Pasal imam tu menangis. Bagus, itu bagus, tak ada masalah. Tapi lebih bagus lagi, menangis kerana mengetahui kenapa imam itu menangis. Okay, ini yang kita kena buat. Baik.